adalah berupa trotoar bebas. Yang kita khawatirkan. Yang gimana sih posisinya? Posisinya ya, jadi alhamdulillah hari ini kita rapat berkaitan dengan evaluasi penataan UKI yang kemarin kita sudah lakukan pengembalian fungsi tata ruang di UKI ya. Alhamdulillah dari teman-teman SKPD lain seperti Taman Hutan Kota, Bina Marga, SDA, UMKM sudah berbuat. Ini kita evaluasi sekarang ya, karena ditargetkan akhir Februari sudah selesai. Ya, ada beberapa memang seperti SDA itu akan mengetuk tanah ya, sedangkan dari Taman Hutan Kota menata pagar dan juga tanaman ya, dan juga dari Bina Marga akan melaksanakan apa namanya pedestrian ya, trotoar yang di mana berupa konblok ya. Nah, ini juga sesuai dengan perencanaan ya, makanya ini harus apa namanya bisa diperpadukan lagi agar Februari bisa selesai. Permasalahan di sini adalah relokasi PKL ya, PKL yang sebagaimana Kasudir UMKM sampaikan sudah menyiapkan ya di Lokbin Cilitan dan Lokbin Susukan. Namun hal ini perlu ditelaah berkaitan dengan tadi pada saat perkembangan rapat bahwa ini wisata kuliner Batak ya, makanan Batak ya, mungkin khawatir pelanggan tidak ada. Nah, di situ ada pasos-pasum kita ya, bakal pasos-pasum yang sudah saat ini sedang dalam proses ya pembuatan peta bidang di Kantor Pertanahan Jakarta Timur. Namun pasos-pasum itu berupa RTH dan jalan ya. Ya tadi UKI, kita minta kerjasama UKI untuk merelokasi lahan tersebut di milik UKI, namun UKI menyerahkan kepada kita apabila memang pasos-pasum itu sudah diserahkan secara ketentuan. Nah, kalau secara ketentuan silakan daripada pemerintah daerah untuk mengakomodir aspirasi daripada 21 PKL tersebut yang kemarin kalau nggak salah hasil musyawarah ada 19 PKL. Ya, nah ini kita akan proses cepat ya. Setelah pasos-pasum ada beberapa aturan-aturan juga berkaitan dengan penempatan lokbin tersebut, nanti itu akan dilakukan secara koordinasi ya, di baik di tingkat kota maupun di tingkat provinsi ya, supaya lahan tersebut bisa digunakan karena peruntukannya adalah RTH dan jalan seperti itu.